kita langsung mulai saja ya press conference dari Apri dan Fadia. Selamat kepada Apri dan Fadia untuk kemenangan hari ini. Bisa diceritakan tadi permainannya seperti apa, pertandingannya seperti apa, dan gimana rasanya sekarang? Ya, tadi pertandingannya set pertama kita udah bisa megang, tapi set kedua tadi sempat ketinggalan 7-8 poin. Kita kehilangan fokus dan akhirnya bisa membalikin keadaan, balikin fokus dan saling komunikasi. Ya, tadi memang di set pertama kita menang dengan mudah. Bukan mudah juga ya, maksudnya dengan pola permainan dan kita tidak menurunkan mindset di lapangan. Tadi pas set kedua kita kehilangan pola permainan dan banyaknya mati-mati sendiri dari tadi. Jadi yang tadi kita rasain, jadi pada akhirnya tertekan ya. Jadi pada akhirnya tertekan, terus dengan komunikasi saya dan Fadia untuk balikin pola permainan lagi. Jadi kita bisa, tentunya maksudnya syukurnya kita bisa cepat keluar dari tekanan itu gitu. Nah, jadi untuk besok kita harus mensiasati yang kayak tadi. Harus sudah bisa, tidak boleh kendor lagi gitu pikirannya. Gitu sih. Ya. Oke, baik, silakan yang bertanya. Mas Mbak, iya Mbak, boleh. Ya, di game kedua tadi kan kayak yang kalian bilang akhirnya keluar dari tekanan dan mengejar, tapi dan itu kalau nggak salah dari 15-19 sampai jadi 21-19, dan pasti saat mengejar apalagi saat sampai jadi 19-19 itu kan ngatur emosinya harus benar-benar pintar tuh, mulai dari fokusnya sampai emosi dan semangat di lapangannya juga, ditambah dengan crowd yang luar biasa banget. Kalau dari kalian gimana tuh nge-maintainnya satu sama lain? Ya. Jadi maintainnya sih kalau aku ngomong sama diri sendiri, maksudnya ngomong sama diri sendiri, terus aku juga komunikasi dengan Fadia, aku bilang ayo Fad, kita sama-sama pegang satu poin, kita pegang nih, jangan sampai lepas. Jadi pada akhirnya kalau udah ngomong kayak gitu pasti Fadia udah ngerti. Pasti udah ngerti, terus ya memang kita udah siapin pola. Mereka kan kita nebak dengan pola permainan mereka juga kan, kita bisa nebak gitu. Dari set kedua dan mereka tidak merubah pola permainan. Jadi pada akhirnya kita bisa nekan duluan gitu. Kita yang siap buat pola mereka gitu. Tahu apa dia? Kalau dari aku sih pas tadi 19 sama sempat ngomong sama Kapri juga apa? Saling ingetin jangan buru-buru, terus kan penonton kan juga habisin gitu kan. Kita apa tetap fokus sama diri sendiri, fokus sama partner, sama bola. Pukulan kita mau buang kemana, jadi itu sih. Yeah. Baik, silakan yang lain, boleh Mbak? Aku tadi nyambungin sedikit dari yang tadi kalian bilang, sempat bilang fokus di game kedua itu lebih karena apa ya ilmu fokusnya? Karena tadi kalau aku tadi kayak rasa hilang mati. Apa gimana ya? Bola kita lawan sendiri sekali, jadi tuh keterusan gitu loh. Jadi keterusannya dengan kita ngembaliin bola tuh tidak ada tujuannya, tidak ada arahnya. Jadi pada akhirnya mereka cuma bisa kan kesana kan angin tuh, mereka bisa nekan. Nah kita defense-nya juga nggak siap, kita juga ngembaliin juga nggak siap. Jadi semua setengah-setengah. Jadi pada akhirnya bikin keyakinannya tuh buat pola permainan balik lagi tuh kurang yakin gitu yang tadi mas tadi gitu. Ya enggak. Ya kalau dari aku juga maksudnya pas set kedua tuh kita karena kalah angin, aku terutama aku dikira kurang siap, kurang ada tujuan pengembalian bolanya, jadi lebih banyak ketekan terus banyak mati sendirinya pas set kedua. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Mbak. Untuk Fadia, selama berpasangan dengan Apri ini, apa sih yang udah kamu ambil dari Apri ini yang bikin permainan kamu mungkin sekarang ini udah jauh lebih baik? Pelajaran apa yang udah kamu ambil dari permainannya Apri selama berpasangan? Pelajaran sih mungkin banyak. Terus pelajaran terutama di dalam lapangan lebih harus ada tujuannya,
setiap poin tuh kita harus ada tujuannya, nggak boleh yang asal balik atau gimana kan, karena musuhnya juga kan levelnya lebih di atas atau serata, jadi kita apa nggak boleh kayak banyak mati sendiri terus ngasal buang bola. Ya banyak sih pelajarannya, tanggung jawab, terutama tanggung jawab di lapangan, waktu di luar lapangan, disiplin juga. Oke, silakan Mbak. Game kedua itu benar-benar nguras tenaga kalian banget ya. Dari perjalanan sejauh ini kalian berpasangan, sejauh ini yang setiap pertandingan kan pasti ada pelajaran yang dipetik gitu. Selain kesini semakin apa aja yang bisa yang sudah kalian temuin satu sama lain? Oh ternyata celahnya di sini, di antara satu sama lain kan saling mengenal lebih dibandingkan orang lain. Gitu. Mungkin sejauh ini apa yang ditemukan dari satu sama lain ada, atau mungkin ada hal baru? Oh ternyata pasangan saya dikurangi di sini, jadi kita ada pelajaran baru lagi ditemukan di tiap pertandingan. Ya mengenal satu sama lain. Ya bukan saya di sini bukan bilang saya mengenali Fadia, saya kenal sama Fadia hanya di luar lapangan, dan pada saat saya di dalam lapangan saya hanya bisa membuka diri. Saya hanya bisa membuka diri supaya Fadia boleh segan tapi tidak perlu takut. Tidak perlu takut untuk mengeluarkan pendapat. Jadi mau berkomunikasi apapun aku akan terima. Kayak gitu, dan sekarang aku bisa paham Fadia orangnya ini, tipenya itu yang harus dikasih tahu dengan nada yang baik. Maksudnya bukan yang getak gitu kalau di lapangan. Jadi harus ayo Fad, kamu pasti bisa, kamu bagus gitu. Jadi itu hal-hal yang baru aku temui di Fadia. Biasanya kebalikan, ya biasanya kan kebalikan nih. Nah sekarang aku bisa mengenali Fadia lebih dekat karena aku juga sama Fadia aku udah sebagai adikku sendiri, sebagai teman, sebagai saudara. Jadi pada akhirnya dia juga udah tahu tujuan saya dengan Fadia bukan hanya seorang mau berpartneran, mau punya prestasi, tapi juga kita harus menumbuhkan cinta dan kasih. Terima kasih. Sudah, biasa aja. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih.